Nah, ini lingonnya nanti kita potong sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, ini lingonnya sudah saya potong-potong seperti ini, kurang lebih seperti ini ya guys, besar kecilnya. Terus untuk bahan lainnya ada kacang makco, terus ini ada Kobe, kulit jeruk kering, terus ada yaoyikon, cumi-cumi kering. Terus ini untuk tulangnya nanti kita rebus dengan air panas terlebih dahulu. Setelah itu kita angkat dan kita cuci bersih. Kita masak sampai tekstur lembut, kurang lebih 2 jam begitu. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini.